Tes, tes. Tes, cek. 1, 2, 3. Pamora. Iya. Primen ke caranya. Lan. Transistornya pura. Emang kok di situ mah? Resistor 68 ohm mati. Orang jelas ya. Bilar. Meledak. Meledak. Nah, nunggu meledak. Cak wes suka ya sini di film lah ya, ya meledak. Iya. Ukuran 681 nano. 2 kilovolt meledak. Cari Mas Basuki. Priman. Transistor C3807 short koslet. Transistor apa kia? Wah, 1015. Paeh. Aduh, gak lucu, ceplok gak lucu. Ngeten, Mas. Mata pengetan. Berarti mana maning apa ngepasi bias. Ora geng ora temen. Geng ngempere geng ngene. Maksudnya ada empere mana? Ora soalnya kan enang kok dadi lurus ya. Lurus buten lho. Telu kok sedeng, Mas. Di mana sih ya? Masih ambu mana lagi sesi lagi. Jarot. Ya, saudara-saudara, TV-nya rusak. Hari dicolok nang listrik, kilometernya gejluk. Iya. Gue mikir sing pada mati. Ning kene ana Mas Basuki ke. Ya. Ana Mas Basuki lagi tenang. Saya kita coba tak pasangi kayak apa hasilnya tadi apa ora. Oke, saudara-saudara, komponennya ada saya ganti yang tadi short. Resistor 68 ohm sama itu apa? Milar yang tadi kosong 680 ya nano saya ganti dengan 470 nano ya 2 kilo watt dan transistornya juga baru. Transistor C. C berapa tadi ya? Aduh, hilang. Oh ini. Transistor berapa? C. C. C 3807. Saya udah ganti, sudah ganti semua. Autocoupler, autocouplernya juga udah saya ganti juga. So semua lor, autocoupler, transistor A1015 juga kosong, konslet, sama panelnya juga kosong. Jadi kalau dicolokin ke kilometer, kilometernya gejlek, gejlek gitu ya. Selanjutnya kita coba jalur B plusnya udah siap baterai juga ya. Untuk mengetahui nanti setrumnya nongol apa enggak, kita colokin. Baik.
Wah, TV-nya nyala, bro. TV-nya sudah nyala normal kembali. Tegangannya 100 berapa ya? Sekitar 110 ya, terakhir. Kita coba lagi cas. Wah iya, normal bro. Wih, bocah. Ah iya, normal. Oke, kita aja saudara-saudara. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini ya. Jangan lupa like and subscribe channel ini caranya.